Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat-sahabat wartawan yang hadir yang terpaksa menunggu sebentar luar tadi. Hari ini kami tuan-tuan kuasa seperti Papa telah mesyuarat untuk kali yang kedua dalam penggal ini. Kita membincangkan beberapa perkara. Antaranya dulu saya nak isytiharkan dulu kontrak jurulatih telah disahkan lanjut kontraknya untuk tempoh lebih daripada setahun kan, tempoh kontraknya. Saya masih menunggu beliau, tapi kita dah setuju untuk melanjutkan kontraknya. Dan keduanya pasal perarakan Piala Malaysia yang saya kira telah menjadi isu hangat yang diperkatakan oleh peminat. Saya bagi pihak Persatuan Bola Sepak Perak PAFA mohon maaf di atas kelemahan kami dalam menguruskan perarakan Piala Malaysia ini. Saya kira memang satu pertanyaan yang sukar untuk kita jawab kerana kami terikat dengan beberapa acara penting dalam seminggu dua ini, dan juga kita menunggu juga daripada Yang Berhormat Menteri Besar. Dan bagaimanapun ianya telah kita yang seperti diumumkan oleh Datuk Seri Menteri Besar semalam, perarakan ini akan bermula di Kuala Kangsar sempena larian Keputeraan Paduka Seri Sultan Perak di Kuala Kangsar 11 hari bulan ini. Jadi ketika itu kita akan sambut dengan penyokong dan juga div VIP serta dengan barisan pemain dan juga coach ini untuk perarakan. Dan dalam kita juga pihak PAFA telah bincangkan untuk mengadakan bagi pihak PAFA itu sendiri. Mungkin pada minggu hadapan kita akan anjurkan di bulatan PKMP PKMP Bulatan Meru PKMP hadapan. Itu adalah untuk acara yang mana dianjurkan oleh pihak PAFA untuk bersama dengan para penyokong dan peminat. Dan sekali lagi saya mohon maaf di atas kelemahan kami dalam menguruskan perayaan rakyat ini, insyaAllah. Dan yang keduanya, saya nak mengumumkan barisan pengurusan pasukan bola sepak Perak daripada Liga Super, Piala Presiden sehingga ke Piala Belia. Untuk Piala Liga Super, untuk tim Liga Super, tak ada pertukaran daripada pengurusan, yang mana sebelum ini pengurus pasukan adalah Dato' Adi Tadili, dan saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada beliau. Dalam tempoh 4 bulan 5 bulan terakhir beliau telah melaksanakan satu tugas yang sangat pada saya sangat berjaya, dan kita menghargai. Dan cumanya kita membuat pertukaran ini adalah untuk memastikan juga pasukan ini dapat diteruskan dengan lebih ke hadapan, dan Dato' Adi akan diputuskan jawatannya untuk yang akan mungkin dalam portfolio yang lain juga dalam PAFA. Dan kita telah memutuskan, Dato' Eksekutif PAFA telah memutuskan pelantikan Dato' Yazan sebagai pengurus pasukan Liga Super pada tahun 2019. Sebelah kiri saya. Beliau juga adalah naib presiden satu Persatuan Bola Sepak PAFA sendiri. Dan sebelum tadi, sebelum syarat kami tadi, mungkin sahabat-sahabat peratauan telah ketahu, saya dan juga barisan kepimpinan telah berjaya membawa pulang pemain Perak yang berkelana ke Terengganu, iaitu J. Patiban. Beliau salah seorang pemain yang berada dalam pasukan utama negeri Terengganu yang beliau beraksi ketika perlawanan akhir. Saya telah menghubungi beliau secara peribadi, dan alhamdulillah beliau bersetuju untuk sign kontrak dengan PAFA dan bakal beraksi dalam Liga Super dan lepas Liga Super Perak pada tahun hadapan. Itu adalah tangkapan pertama yang kita dapat, dan akan ada lagi beberapa pemain yang kita sasarkan. Cumanya mereka sekarang berada dalam masih dalam bercuti, dan jangan bimbang, kita akan meneruskan misi untuk membawa beberapa pemain yang boleh memberi nilai tambah kepada pasukan Perak itu sendiri. Dan insyaAllah saya mendoakan agar dimudahkan urusan perbincangan dengan pemain-pemain yang kita sasarkan ini. Dan yang terakhirnya, saya membuat pengumuman yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan jawatan saya sebagai Presiden PAFA. Di sini saya ingin mengumumkan dengan serendah diri, dengan rasa perasaan yang bercampur bau, saya mengumumkan peletakan jawatan sebagai Presiden PAFA. Dan untuk tahun ini, tempoh
5 bulan saya menerajuinya adalah satu tempoh yang sangat mencabar, satu pengalaman hidup yang sukar untuk diperolehi oleh mana-mana orang saja. Dan Allah Ta'ala mengizinkan saya menerajui Pafa ini dalam suasana yang sangat harmoni. Saya belajar sesuatu yang sangat besar dalam hidup saya itu sendiri, bagaimana nak menguruskan sebuah pasukan sukan yang digilai oleh ramai orang. Adalah ini bola sepak dan sukan rakyat. Dan kalau sahabat-sahabat masih ingat, ketika saya memegang jawatan ini, saya PC pertama saya, saya ingin membawa pasukan Perak berada di pelawanan akhir Piala Malaysia. Dan saya kira saya telah melaksanakannya. Dan dalam masa sama, siapa sangka Perak menjuarai Piala Malaysia setelah 18 tahun kita menagih piala itu ke bumi Perak. Sebab-sebab peletakan jawatan ini, saya fikirkan ada fokus yang lebih besar untuk saya dalam kerjaya saya sebagai seorang pemimpin kerajaan negeri dan juga kerjaya politik. Dan itulah yang tidak ada desakan mana-mana pihak yang sama daripada mana pihak untuk ini. Cuma saya memikirkan ada sesuatu yang perlu saya fikirkan secara positif. Saya menilai seminggu dua ini kehidupan saya agak sedikit, penumpuan kerja saya sedikit terganggu. Walau bagaimanapun, saya masih lagi memberi fokus kepada pasukan Pafa. Sebab itu saya berhubung kepada beberapa pemain. Fokus saya tidak hilang sehinggalah pada lewat sehari dua ini, yang saya kira perlu melakukan sesuatu. Sukan ini perlu diteruskan dengan suasana yang lebih sihat. Tidak ada unsur-unsur cuba menyakiti pihak-pihak lain. Dan saya tegaskan di sini, kami yang berada di sini tidak ada kepentingan peribadi dalam menerajui Pafa. Hanya adalah untuk memastikan pasukan bola sepak kesayangan kita ini dapat dikembalikan semula zaman kegemilangannya. Dan saya ikhlas bercakap, kami kita berhadapan dengan pelbagai cabaran daripada permulaan pengambilan pasukan sehinggalah dalam kempen Piala Malaysia. Orang tidak meletak harapan Perak beraksi di suku akhir, dan suku akhir kita bertemu dengan PKNS pun masih lagi peminat tidak meletak harapan kerana kita rekod kita bertemu dengan PKNS yang tidak baik. Dan bila langkah ke peranan akhir, masing-masing nakkan kejayaan. Jadi bila pula masuk dalam peranan akhir, timbul pula isu penjualan tiket, sedangkan kami telah berusaha melakukan yang terbaik, iaitu penjualan tiket ke setiap daerah, pengagihan penjualan tiket ke setiap daerah. Jadi bagaimana kita nak memenuhi hasrat lebih daripada 35,000 orang rakyat Perak yang nak melihat peranan akhir, tapi tiket yang diperuntukkan hanya 35,000, 32,000 barangkali. Bagaimana kita nak memenuhi hasrat daripada permintaan daripada lebih daripada 30,000? Ini akan berlaku mana-mana dalam peranan akhir. Tapi saya memohon, tidak ada unsur manipulasi cuba menggelapkan penjualan tiket ini untuk mendapat meraih keuntungan yang lebih luas. Tidak ada. Dan kalau ada, saya buka kepada kalian untuk membuat aduan secara rasmi. Saya bersedia untuk berhadapannya. InsyaAllah, saya tidak ada masalah dalam perkara ini. Laporlah dalam mana-mana pihak berkuasa jika ada unsur-unsur yang kata ada penjualan tiket di belakang yang kata untuk mendapatkan keuntungan di atas angin. Saya terbuka dalam perkara ini. Sebab persatuan ini perlu diuruskan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan dan kejujuran, supaya kita boleh mendapat kepercayaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Pengumuman penting adalah berkenaan dengan yang terakhir itu tadi. Sila kepada wartawan. Lebih ada kalau misalkan peminat yang menyebabkan wajib? Saya kira boleh kata bukan 1% daripada desakan peminat. Tapi saya mikirkan kejayaan politik saya itu yang saya kira perlu diberi tumpuan. Memandangkan dalam peringkat umum begini, banyak perkara yang saya perlu belajar untuk mencapai tahap kematangan sebagai seorang pemimpin politik maupun memimpin dalam mana persoalan. Tapi saya telah membuktikan sesuatu yang orang tidak percaya kepada saya sebelum ini. Adakah perletakan jawatan YB ini direstui oleh Dato' Besar? Mereka akan membincangkan perkara ini, dan ada sudah tentu ada perbezaan pandangan di antara mereka. Tapi saya akan menghantar surat secara rasmi kepada mereka berkenaan dengan perletakan jawatan. Ya. Yeah. Selepas saya menghantar surat, tapi hari ini saya akan menghantar surat seberapa yang segera. Kita belum lagi, kita serah kepada Esko untuk memutuskannya. Kerana perlembagaan PAFA ini dia Esko berkuasa untuk menerima, meletak ataupun memecat jawatan kuasa tertinggi. Jadi
Bila wakil berpuan kuasa surat? Ya. Bila nak serah surat? Tengok dalam masa sehari dua ni. Bila untuk kami tulis, bila boleh kami kata berpuan kuasa ni? Berkat kuasanya saya tak pastilah, kena tunggu esko lah. Tapi saya hari ni saya dah meletak jawatan. Dia macam Suki dia letak jawatan lah. Dia letak jawatan hari ni. Tapi dia... Kalau esko putuskan, tak tidur ni. Saya tak... Saya masih lagi akan ke arah tu. Baby, orang akan berpandangan bahawa ini adalah hasil tekanan daripada peminat. Ya, orang. Jadi ini mungkin kemungkinan nanti akan jadi satu presiden. Next time bila ada je tak suka penyokong katakan dah tukar. Jadi ya, inilah bola sepak Malaysia. Kan? Inilah bola sepak Malaysia. Saya tidak menafikan ini antara keputusan saya masih ada yang beberapa peratus yang dipengaruhi oleh desakan. Kerana saya perlu melalui kehidupan yang seperti orang lain yang ada rasa bebasnya. Saya berkongsi sedikit rasa sedih keluarga saya sendiri seperti mana dilalui oleh Sukidin. Kan, saya tidak pasti, memang secara terbukanya saya telah memaaf kekhilafan saya. Barangkali saya mengharapkan kemaafan itu diterima. Tapi setengah golongan peminat tidak melihat kemaafan itu adalah kemaafan daripada saya. Mungkin mereka kata ini hanya permainan saja daripada seorang presiden yang muda. Tapi apa yang penting, saya mengharapkan bukan untuk diperkatakan, bukan nak minta puji daripada sahabat, tapi kalau boleh bicaralah sedikit berkenaan dengan pengorbanan besar yang telah kami lalui untuk menaruhi PAFA ini, yang mana kita telah membawa satu piala yang bernilai. Keputusan pertama. Keputusan pertama. Sebelum ini, memang tak mahu letak jawatan. Jadi kita YB ada perancangan ini. Yeah. Boleh tahu apa perancangan YB sebenarnya? Ya, saya perancangan saya sebenarnya itulah. Saya nak memantapkan pasukan. Dalam masa sama, saya nak mengurangkan perbelanjaan pasukan Pirates itu sendiri. Untuk sahabat, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, Pasukan Bersepak Perak telah terpaksa mengeluarkan hampir RM200,000 sebulan untuk membayar pemain-pemain yang tidak berasi hampir 7 bulan, contohnya Robert Conroy, Misak, yang tidak berasi. Dan dalam barangkali ada kelonggaran dalam perjanjian yang mereka tanda tangani itu, menyebabkan persatuan terpaksa menanggung hampir 6 bulan ke 7 bulan RM200,000 membayar gaji yang pemain yang tidak bermain pun, walaupun satu game. Ada yang tidak pernah bermain pada awal musim sehingga ke akhir musim. Jadi saya telah, untuk pembaharuan akan datang, kita tidak akan melakukan perkara yang sama juga untuk meneruskan apa pelantikan, apa mendatangi pemain-pemain yang baru. Ya, ada lagi apa-apa? Terima kasih. Kalau tak ada apa-apa, saya hasrat ini saya telah sampaikan sebelum mesyuarat ini tadi, dan beliau pun tidak memberi kata putus. Beliau kata terpulang kepada saya sama ada nak meneruskan ataupun tidak dalam mesyuarat ini. Tapi saya fikirkan perlu satu ni, dan walaupun tempoh yang singkat, saya ingin kongsi semula. Saya telah melalui satu pengalaman yang sangat besar, dan tidak semua orang boleh melalui perkara ini. Dan saya kira sedikit, agak sedikit sedih apa yang telah berlaku kepada saya, menyebabkan netizen tidak melihat pengorbanan daripada sahabat-sahabat saya, dan saya boleh dikatakan dihina dengan begitu teruk sekali. Sedangkan kesilapan saya bukanlah pecah amanah dalam PAFA ini, membawa keluar duit daripada PAFA dengan sewenang hanya, ataupun merompak mencuri. Ada orang kata tak perlu merompak tak mencuri pun, tapi kita tak jawatan juga. Ini memalukan. Ya, saya mengupik ini perkara yang sedikit mengguriskan, memalukan, tapi saya telah memaaf secara terbuka. Tapi kehidupan perlu diteruskan dengan kepelbagaian pendapat daripada orang-orang ramai. Yep, boleh dikatakan begitu. Semua orang akan melaluinya. Yeah. Terpulang siapakah personaliti orang itu. YB ni KU lah, minta maaf macam tak peduli kan. Dalam kehidupan ada kekecewaan, tetapi perlu diteruskan. Kecewaan itu akan berlaku pada mana-mana orang saja, tetapi ianya jangan jadi alasan untuk kita berasa down seterusnya. Surah Al-Anfal ayat 45-46. Saya ada baca ayat tu semalam, kemarin kita Allah Ta'ala kata ta'ala kepada Allah dan Rasul, janganlah kamu berbalah-balah, bergaduh-gaduh, bersengketa sehingga kamu hilang rasa kuasa ataupun hilang rasa semangat, hingga kamu rasa tidak mampu meneruskan kehidupan ini. Bersabarlah. Sabar itu sangat dekat dengan Allah. Surah Al-Anfal, saya lupa ayat. Jadi saya kena bersabar
dan saya tidak mahu meneruskan persekitaran ini. Kehidupan perlu diteruskan. Saya memegang ayat itu. Okey. Terima kasih semua. Saya marahkan berita yang boleh kita berkongsi dengan rakyat Perak ini dengan cara yang matang. Tidak ada lagi unsur-unsur cuba untuk membuatkan PAS PAFA ini tidak mampu bergerak ke hadapan. Dan saya letak hati saya masih untuk memberi sokongan penuh kepada PAFA sebagai salah seorang anggota kerajaan negeri. Jangan bimbang PAFA, saya kata kewangan PAFA akan terus kita pelihara demi memastikan kesinambungan piada yang kita ada ini dapat diteruskan untuk tahun yang hadapan. So, terima kasih kepada semua. Saya ucapkan terima kasih kepada warisan PAFA yang ada memberi sokongan saya selama tempoh yang ada pada saya. Okey. Okay, terima kasih semua ya. Kita jumpa lagi dalam mana-mana event. Saya mengucapkan banyak terima kasih sepanjang kalian bersama-sama dengan saya dalam tempoh 5 bulan ini. Kita perlu berkongsi momen-momen indah, momen-momen sedih, kerana inilah kehidupan sebenarnya. So, ini belum tamat ya. Ini belum tamat lagi. Ini belum tamat ya. Kita tak musyarat lagi. YB yang bawa kita belum lagi. Belum. Surat tak ada lagi. Ha. Macam tu kidit, tu kidit. Laporan tu kena ada. Bukan mandatory lagi lah. Bukan. Dia ada clock lagi. Berat bulan lah tangguh-tangguh tu. Ditentukan oleh Subhanahu Wa Ta'ala untuk menentukan kehidupan kita yang akan datang. Terima kasih.